Halo guys, balik lagi di channel MVP Gaming. Oke, di game kali ini saya akan menggunakan Commander Vale skill 2. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena tanpa kalian semua, channel ini nggak akan berkembang. Oke, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan. Oke, lanjut ke videonya ya. Oke, saya sengaja pasang dua hero, dan hero yang kita rubah tadi kita jual-jualin ya. Jadi kita fokus dulu ya untuk dapetin interestnya. Oke, 10 berarti kita dapat tambahan 2 gol ya. Karina sekarang harganya 1 gol ya, boleh diambil Karina. Kita masukin hero guardiannya. Okay. Karina masuk, aktifin immortal. Di sini kita bermain Vale 2, tapi sinerginya tergantung dapat magic kristalnya ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan apa yang kita dapat magic kristalnya. Oke, kita masih kalah, musuhnya kuat ya. Gol kita 19. Ini kalau menang kita bisa dapat 4 gol tambahan. Tapi kalau kalah, Angela bisa kita jual dulu. Oke. Kuat ya. Kuat musuhnya, kuat. Oke, kita kalah, kita jual aja Angelanya. Biar kita dapat tambahan 4 gol. Di ronde keempat berarti kita pilih magic crystal, kita pilih yang mage ya. Oke, karena mage itu damage nya ya, kita mencari damage terbesar. Vale Akai kita amanin ya, kita tambah hero dulu biar kita nggak keteteran ya, soalnya kita peringkatnya udah di bawah ya. Ini kita tahan di gol 21. Di sini lagi-lagi ketemu combo guardian, emang lagi OP sini guardian ya. Ketahanannya kuat ya di early game ini, guardian emang sangat kuat. Jadi kita kalah lagi nih ya,
Enggak sisa vale, 2 biji udah mati. Alah lagi ya. Fetchbox kita pilih pertama ini karena poin kita paling rendah. Oke, pilih glowing wand karena hero kita fokus di sinergi mage. Kita pilih item magic ini. Fokus item magic. Saatnya kita cari hero harga 1 gol, kita kumpulin dulu. Oke, kita sambil nyari hero-nya ya. Oke, kita scroll terus. Kita tahan. Udah, golnya cukup ya. Jangan sampai di bawah 20 golnya. Lumayan tambahannya 4 gol. Kita fokus jadiin dulu ke bintang 3 ya, hero harga 1 golnya. Nanti biar kita rubah bintang 3 nya jadi harga 2 gol, dirubah pakai skill vale 2. Oke, menang ya, hero kita masih 3 biji. Kalah cok. Mana ini hero 1 golnya? Alpha. Oke. Mia Alpha. Lanjut Atlas. Oke, kita tahan ya. Jadi 20. Karina sama Vale udah level 2 ya. Lumayan kuat nih ya. Ada sinergi mortal aktif. Oke, Vale dapat stuck ini ya. Kalau hero immortalnya skill itu dapat stuck ya. Dapat tambahan damage dan HP-nya ya. Nambah. Lanjut kita fokus dulu ke hero ya. Alpha mantap. Vale. Atlas, Mia. Oke, habis ini aja ya, tahan dulu. Habis ini kita all in cari hero-nya. Oke, kita fokus ke mage ya, cari mage clone boleh nih. Spectral Shadow ini direkomendasikan banget ini ya. Spectral Shadow dapat clone dari yang megang magic crystal ya, tokornya. Oke, lanjut Vale. Oke, kita habisin aja golnya. Oke, lanjut Mia. Mantap. Atlas sama Vale ya tinggalnya. Oke, sabar dulu, nanti bisa habis ini ya. Lumayan cepet ya, harus tangannya ya nyari hero nya. Kita butuh satu hero lagi yang bintang 3. Kalau enggak Atlas Vale, kita bikin bintang 3. Oke, kita masih kalah ya sama mystic musuhnya, mystic mage.
Oke, kita all in ya di sini. Atlas mantap. Langsung aja kita rubah ya. Pakai skill Vale. Jadi apa ini? Duh. Benedetta 2, cok. Magenya berarti kasih ke Edora aja. Edora. Mantap Edoranya ya. Aduh. Benedetta 2 biji. Mudah-mudahan kuat ya. Lawan apa ini? Elementalis. Kuat ya. Hero kita udah gendut-gendut. Oke, menang. Oke, langsung up level aja. Level 6. Jadi kita bisa nambah hero satu lagi. Pasang Akai buat badan. Ini Karina buat ngaktifin immortal ya. Sinergi immortalnya biar nyala buat Vale. Apa ini lawan kita? Lawan kangkung. Lawannya kangkung. Oke. Kuat gak ini lawan kangkung? Udah sakit nih Doranya ya. Dora. Menang ya. Doranya itu kali petir. Edora level 3 ini. Biasa aja. Petirnya berapa kilo volt? Tuh kita fokus cari mage ya. Kristal mage nih. Supaya cepat jadi nih sinerginya nih. Odet, ambil Akai ganti aja ya Akainya supaya magenya aktif 4. Oke, magenya aktif 4. Akainya udah nggak butuh lagi nih Akai. Oke, kita tes lawan mistik bro. Yuk, Dora dear. Sakit ya Doranya ya. Aduh, Benedetta mantap. Yuk Dora, petir Dora. Oke, kita menang ya. Petirnya ngeri, Dora level 3. Mantap, ada Kagura ya, hero mage juga. Kagura boleh sih masuk Kagura ini. Akai jual aja Akai. Oke, kita masuk. Dapat ya sinergi mistiknya. Dapat sinergi mistik. Wow, Sun Gokong level 2, cok. Apa ini? Udah level 8 rupanya. Sun Gokongnya udah level 2.
kuat, nggak kuat ini, yakin nggak kuat, nggak kuat lawannya. Dora kuat sih, Shin Gokongnya bintang 2 dikasih Magic Crystal Astro lagi. Oke, kita cari yang bagus ya, boleh kita ganti-ganti ya ini. Oke, yang atas aja ya, memperoleh 30% mana ketika mengeliminasi lawan. Ini untuk hero-hero magenya masih kurang ya, masih kurang satu. Ini paling susah banget ini pale ya. Satu lagi nih pale bintang 3. Kagak dikasih-kasih sama Muntun ini. Yuk pale yuk. Baru diomongin pale muncul. Oke, mantap pale. Boleh-boleh palenya coy. Level 3 ya. Berarti kita punya 4 hero level 3. Pale ini ya, level 3 ini lumayan nih, lumayan free damage pale ya, apalagi dapat stack dari immortalnya. Mari kita tes damage pale. Boom pale, boom. Kayak busanya ya, hit lagi ya busa. Oke, vale. Boom. Kuat kali tuh. Kena petir langsung hilang. Sambar petir. Petir. Oke, kita menang ya. Mantap. Oke, cooldownnya udah ready ya. Untuk skill valenya boleh kita rubah lagi hero nya kita sulap ya. Wilerik 2 biji cok, apa-apaan ini. Berarti magic kristalnya kita kasih ke Wilerik ya. Oke, kasih item juga Wilericnya. Mantap ini sih, Wilerik nggak ada obat ini. Wilerik mage. Wilerik. Nggak ada obat tuh Wilerik. Darahnya langsung penuh lagi. Wilerik 2 biji cok, level 3 2 biji. Kuat tahan badan Wilerik. Oke, kita menang lagi ya. Mantap. Musuhnya udah pada tusun. Mantap, Kagura 2 ekor masuk ya. Bintang 2 Kaguranya. Kita sambil ngumpulin hero-hero mage ya. Kita bikin 6 magenya, kurang 1 ini. Oke, lawannya Tars ya. Tarsnya udah aktif tuh skillnya, pakai Astro Magic Crystalnya. Mudah-mudahan kuat sih palenya ini ya. Palenya nggak ada obat ini, udah dapat stuck mulu. Oke, bahaya nih lawan Tars ini. Skillnya udah aktif. Ayo kita habisin dulu sebelum pada bintang 3 nih ya, hero-hero dari Tars 3 nya. Oke, kita ambil slot dulu, tamanin slot biar tambah banyak hero kita masuk ke arenanya.
Odet boleh, Hayabusa boleh, kita masukin Hayabusanya. Hayabusa aktif ya, assassinnya aktif juga. Oke, Mystic Burrnya juga aktif. Ini buat tambahan aja Mystic Burrnya. Kita padahal nggak fokus ke Mystic Burr, kita fokusnya ke Mage. Ini kurang satu cok magenya. Sinergi magenya kurang satu nih hero nya. Oke, kita cari Valentina ya. Valentina agak susah sih. Harusnya sih ada Valentina ini. Udah di level 8 nih. Karena harga hero nya 4 gold. Tapi nggak nongol-nongol ini ya di shopnya. Hero Immortal berhamburan, kita ambil ya, kita aktifin ya Immortalnya buat pale ini biar tambah sakit palenya. Oke, berarti Immortalnya 4 ya. Oke, mantap. Fokus ya Vale ya. Nih, ujung tombaknya Vale. Nothing escapes my vision. Wadidaw, lawannya mirror pula. Sunnya serem, cok. Bintang 2 Sunnya. Sun. Ayo Vale. Valenya kuat cok, harusnya. Tuh Vale, oh, sembur Vale. Angin, keluarin angin. Oke, Vale, anginnya mantap cok. Kita masih bisa menang ya lawan Tars. Hayabusa, ambil dulu lah Hayabusanya. Buat jaga-jaga Hayabusanya. Susah banget nih Valentina. Keluar-keluar nih Valentinanya nih. Tapi Beleric Mage cukup merepotkan juga nih. Apalagi ditambah konsentrat energi. Rexana boleh. Arlott. Valentina baru nongol cok. Mantap ya, jadi ya 6 mage. Oke, kita udah cukup ya Estes, nggak terlalu ini damage nya kurang kalau Estes. Kita udah cukup ya untuk ngumpulin hero magenya, udah 6 sinerginya, udah nyala 6. Ada yang bintang 3 itu, siapa itu? Tarsnya udah mulai jadi. Popol sama Zak ya. Udah bintang 3 cok. Oke, habisin. Mantap. Masih menang ya. Palenya kuat sih cok. Pale mantap. Pulang loh. Oke, kita tinggal buy one. Oke, skill Valenya udah aktif, bisa kita rubah hero nya sulap menyulap hero. Mantap ya guys, dapat Valentina bintang 3. Oke, kristal mage. Oke, gini cukup ya, kasih ke Vexana, coba tes ke Vexana ya. Kristalnya kasih ke Vexana juga. Vexana jual, udah nggak butuh Vexana. Udah punya bintang 3 ya Vexananya. Oke, tes Vexana kristal mage. Oke, boom. Sakit ya. Roadnya udah tebel cok.
Sakit cok, mulutnya doang ya. Mantap. Oke, ada Martis, boleh. Masuk Arlott aja masukin ya. Oke, coba lagi kita pindah ke Valentina ya. Kita pindah ke Valentina. Tes lagi ya. Hypernya sekarang Valentina. Pemegang Magic Crystal Valentina. Oh, tadi lupa, aduh. Kenapa itu kristal magenya di Valentina, cok? Aduh, rugi nih, rugi. Rugi nih. Untung kita masih menang ya. Oke, mantap. Oke, kita pilih Fatebox. Ada elementalis ya. Boleh ya, elementalis. Oke. Ini ada Lunok juga soalnya. Lunok itu elementalis astro dia role-nya. Oke. Ganti elementalis aktif ya. Oke, ini jangan sampai lupa nih magenya nih. Kristal magenya ya. Kita kasih ke Lunok. Oke, mantap cok. Lunok mage. Oke, are you ready? Gas Lunok nih, hyper Lunok. Lunok mage. Oke, Lunok, mantap Lunok, ulti terus Lunok. Freeze, mau ke Lunok. Mantap, langsung full lagi ya darah Lunok. Oke, kita peringkat 1 ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini dia line up kita. Valentin, Vexana, Lunok, Vale ya.